Saya lama tak tengok abang buat lawak terbalik-terbalik tu. Kadang-kadang terjadi juga, tapi kadang-kadang tak tahu nak buat lawak tu kat mana. Okey. Budak-budak ni yang tengah bising ni, dia orang tengah masak telur. Masak telur je pun. Talita Martin. Ya. Mana suaranya? Ni. Masak apa? Takkan masak telur dah. Aku suruh masak telur je pun. Aduh, Zila, ha? Imran, terima kasih Imran. Nur Sarah, thank you. Share live ni Imran. Zila instead kirim salam. Farid. Oh, Zila mana eh? Oh, macam ingat. Satu family datang Sarawak ke bang. Iwas je tak ada. Dul hari apa? Hari Rabu dan juga Jumaat. Bro, jom golf. Boleh DM 3 juta. Apa? 3 juta abang ambil selebihnya kau push. Q&F. Okay guys, share live ni 100 dulu. Lepas tu kita tap screen dulu sampai 10,000 like boleh. Siap cuti ke? Tak, ini kat rumah. Apa yang cuti? Daddy, dah tak ada yang lain. No. Ada kuali yang kecil. Ha, tahu itu nak cari. Cari kat bawah tu. Ha, dah tak ada. Ceritanya sekarang ni aku ni nak makan sambal hitam. Nak makan dengan telur mata. Ha, tu. Tunjuk korang. Mesti ni. Guys, ramai dah share. Okay, share 500. Share 500, kau janji. Ni, dah kena kemaskan situ juga. Janganlah bawa sepah anak aku, oi. Cuai. Mana sekejap. Cuai apa? Aku nak letak kat sini, kau pergi. Daddy, apa benda? Daddy suruh masak telur. Mami, Daddy. Dia tak nak letak benda tu kat sini. Pas tu, Mat. Dia sini dia pecah ni. Kau benda tu. Tak. Mati, aku ni suka nak salah korang. Terima kasih, Mati Tuan. Denver, terima kasih banyak. Wah, budak ni. Ya Allah. Mana? Bila masanya Daddy boleh dapat telur Daddy ni? Eh, nak makan dengan sambal hitam ni. Cepatlah. Nak cari sistem. Okeylah. Kalau dalam ni boleh masak? Boleh. Okey, pakai takkan kuali besar tu. Bolehlah buat je lah atas. Riuhnya anak-anak bang. Kita mau sampai daripada Sarawak. Besok nak sekolah orang budak ni. Nanti di sini. Okey guys, yang baru masuk live ni tolong share live. 500. Lepas tu kita nak buka beg kuning sambal hitam ni. Ada tak yang nak cari, yang nak beli sambal hitam ni hari ni? Kalau ada, korang standby je. Kita masuk beg kuning, korang jalan. Boleh? Abang cakap, Sarawak nang steady. Sarawak nang steady, tak apa maksud dia. Yummy, thank you Zainul. Mantap. Lepas ni, guest dul podcast apa bang? Belum. Kita ada Datuk Jalaluddin Hassan. Baik kan? Assalamualaikum, Mas Mahfkan. Kat mana tu? Kat rumah. Ada yang nak sambal hitam malam ni? Kita nak buka beg kuning. Martin. Tak, saya buat lah. Budak ni tak kena relax lah. Kalau 24 sampul sen, 200 gram. Sambal hitam, belimbing buluh dengan ada ikan bilis dengan ada beberapa rempah lain. Barang lain yang pastinya kita dah jual sebelum ni 5,000 botol. Okay. Rashidin, okay, nak marah sikit. Budak ni memang buat aku pening kadang-kadang. Nak, Rashidin, nak. Okay. Sabah Sarawak pun boleh. Okey, Sabah Sarawak pun boleh. Nanti tekan beg kuning. Pedas tak? 8/10. Kejap. Saya ni daripada tadi dalam flight makanlah daripada Sarawak. Kita punya flight tadi pukul berapa tah? Pukul 5. Pukul 5. 5:20. Sampai 7 lebih dalam tadi dalam kapal tadi saya makan banyak. Makan nasi lemak dia kan. Air Asia. Lepas tu tadi dah sampai dah semayang apa semua. Ni malam ni belum makan apa-apa. So malas nak keluar, malas nak masak. Maid pula balik kampung. So hari ni cakap, okay, tak payah pening-pening. Dekta solo masakkan Daddy telur mata. Tapi telur matanya belum siap. Bila Daddy boleh makan? Nasi ada tak? Oh, nasi mana ada kan? Oh no! Alamak! Mami! Mami! Nasi mana ada? Ada. Ada.
Ha ah, kita baru balik tak? Itu nasi mana? Ilah Allah, aku nak makan macam mana. Suami dengan jangan lalu. Ai tengah live. Tak apa, tak, ai pun baru teringat. Macam mana? Jadi rata je nak telur dengan aku. Ah, boleh masakkan telur. Okey, anak-anak aku masak telur. Okay. Nasi tak ada, guys. Aduh. Ah, okey tak apa. Rezekinya telur. Cepat lata masak telur. Mami, eh tengah ni, masa sini kamera. Mami, tolong. Diktanya. Okey, tah. Grab order. Tak apa, tak masak telur je. Eh, ni dah panas belum? Tak apa. Makan jelah telur. Telur dengan air tambah. Okey, sementara menunggukan telur masak, kita buka jelah beg kuning ni terus. Okey. Apa yang nak grab sekarang dah boleh grab sekarang. Sambal wati ni, sambal hitam. Okey. Ready guys. Okay, mana dia? Okay, sabar. Kita buka beg kuning ini sekarang, guys. Okay. Perut cukup. Standby. Okay. Ada tak beg kuning? Ada tak? Kita nak lagi sambal hitam yang jadi nak makan. Aha. Dah ada yang start beli pun. Thank you. So, guys, sambal wati, sambal hitam. Kalau mungkin yang belum tahu, yang dah beli mungkin boleh beritahu. Macam tu pula. Selamat malam. Wafi dari Sarawak. Ah. Okay, boleh check dekat beg kuning. Berapa harga dia, berapa yang korang dapat. Lepas tu korang komen kat sini, tengok kita share sama-sama berapa harga yang korang dapat. Kita tengok beg kuning tak ada, beg kuning ada. Okey, sambal wati, sambal hitam. Sebelum ni kita dah keluarkan 2 bulan lepas lebih kurang, kita dah 24 sen, yes, itulah harga dia. Sebelum ni kita dah keluarkan, kita dah jalan 5,000 pieces. Ni baru je lebih kurang 2-3 minggu sambal ni keluar. So baru je keluar daripada production. Kalau tengok kat sini, okay, tarikh dia baik sebelum dia adalah 1/9/2025. So dia tahan setahun. So dia keluar itu hari awal bulan 9. 200 gram. Okay. Sekejap eh, kita tengok kat dalam dia eh. Oh ya Allah. Tak kita ambilkan sambal. Kita ambilkan sambal hitam kat baby. Cepat. Yang dah buka dia rasa ada dengan sudu kecil. Okey, kita belanja dalam dia jap lagi. Tapi orang Singapura belum boleh belum boleh beli. Sebab kita memang ada di beg kuning saja. Oh, thank you ta. Oh, ta ni nak habis ta, tak cukup ta. You kena ambil yang baru lagi ta. Ha, check je beg kuning, kau tekan beg kuning. Mana tahu malam ni TikTok bagi beg harga yang best. Eh, ramainya tengah tengok, tak perasan. Masya-Allah. Ni kita lebih kepada nak menolong orang rumah lah kita dia ya. Pinggan, oh pinggan dah ada. Tah, eh Matin, ambil tak Matin sambal hitam yang baru lagi. Masya Allah guys. Dia punya kental-kental dia, dia Yoke FNS. Assalamualaikum Yoke FNS. Ini mana tahu Yoke, kalau biasa pakai beg kuning, inilah masanya untuk tekan beg kuning. Yoke, mana tahu. Let's go. Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, thank you anak aku. Ah, inilah dia. Sekejap eh, kita tengok eh, anak perempuan masak telur ya. Ah, tengoklah. Bukan main panas lagi ya. Tapi hari ni terlupa rupanya nasi tak ada. Ah, bawa balik Sarawak. Balik rumah ke Buloh, kau lupa masak nasi, kau lebih kepada nak buat live, kau lupa. Kau nak review tu nak makan dengan nasi. Ah, telur memang kau boleh masak, nasi nak masak berjam. Eh, tapi nasi masak berapa minit, Mami? Nasi masak oh lama? 20 minit? Oh, okay, takpelah. Eh, yang baru masuk live ni tekan beg kuning. Waktu tak masak ke tak, kita orang baru balik daripada Sarawak. Okay. Ini dia. Sepanas-panas telur mata. Guys, yang baru masuk live ni tekan dia beg kuning. Terus beli. Kalau boleh, terus grab 2 botol. Okay, sebab nanti kalau dah habis, masa tu tak gunalah. Sebab lagi satu, kalau beli sebotol, korang akan rasa korang membazir tenaga. Nanti rasa macam, sayangnya, kenapa aku tak beli 2 botol je? Sebab benda ni sedap. Jadi, bila kau beli sebotol, mungkin 3 hari je jadi tak habis. Okay. Settle. Dalam dia.
Tekan red kuning guys. Tu je tekan. Amirul, terima kasih banyak. Nampak, nampak macam biasa kan? Ah, bila dia dah masuk mulut, kalau kau nak tahu sedap tu apa, kalau nak tahu, rupanya ada benda yang simple, tapi dia akan buatkan hati kau betul-betul puas. Sebab okay, kau makan benda yang betul di saat kau betul-betul lapar. Simple. Telur telur mata, sambal hitam. Mana nak tunjuk ya? Boleh. Guys, aha, ini dia. Masya Allah. Dia Mami, punya. Tapi... ini dia. Ini dia. Okey. Nampak eh? Dia ada... dia ada... kenyal-kenyal dia. Dan kalau tanya rasa dia, dia ada pedas-pedas dia. Dia ada... masam-masam dia. Dia ada manis-manis dia. Masam tu datang daripada mana? Daripada belimbing buluh. So, kita pakai belimbing buluh dengan ikan bilis. Yang aku dah cakap berapa kali. Baik. So, kita tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ku cangkuk. Ami, still number one. Wow. Pedas dia cukup. Pedas dia cukup. Eh, apa eh Mami eh? Dia punya rasa tu macam... apa eh? So, kali ni jadi tunjukkanlah tanpa nasi pun dia cukup. Ya. Tanpa nasi je ni, cerita dia ni. Ta. Telur you ni walaupun tak semenggah rupa bentuk dia, tapi sedap ta. Terima kasih ta. Sama. Mami, apa kata masak nasi? Malu. Standby. Guys, maknanya dia memang boleh dimakan ya, begitu ya sahaja. Kalau dah dekat sini, yang kat dalam ni yang dah beli, itu hari, minggu lepas ke? Masa saya ada buat live minggu lepas. Korang komen kat bawah. Apa rasa dia? Saya ke Betung berapa hari bulan eh? Saya pergi Betung hari Rabu insyaAllah. Rasa nasi masak 10 minit je masak. Mm-mm. Kan? Orang Singapura stand by. Kalau saya ada rezeki, saya dapat pergi Singapura. Masih bawa. Ya Allah. Sekejap eh. Sekejap eh. Tunjuk eh. Macam mana eh. Benda ni eh. Kau dah tak makan dengan nasi ni. Kau dah makan pakai telur je ni. Ya. Pergi dia. Tapi pergi dia. Ha, ambil. Tinggal kuning pula. Eh, sambal ni memang. Aku geram tu lah. Masya Allah. Sedap. Itu je lah. Berapa perancang bubble tea? Boleh DM. Daging ke? Bukan. Ikan bilis. Ini, kalau kau ada ikan, ikan bilis goreng, kau letak dengan dia, Mami, lagi gila kan? Rasa kalau sambil ikan apa... sebelum ni kita dah jual 5,000 botol. Alhamdulillah. Sama hitam. Siapa yang baru pertama kali? First timer pula. Pertama kali nengok apa benda ni sama hitam. Abang Wati. Okay guys. Ah, terima kasih banyak. Okay. Boleh. Okay. Nak suap, nak suap. Guys. Kalau dah terasa, dah sampai tekak. Beliah. Barang dia memang jadi. Sedaplah Mami. Masya Allah. Sedap sangat. Ta. Ta. Ya? Masakkanlah lagi telur. Masakkanlah. Telur, please. Tapi dah letak pan. Mami. Mami. Ha. Dia ada kat sini ke? Basuh tangan kau. Suting berapa ringgit tu? RM24.90. Maknanya kalau kita nak pendekkan cerita dia, 2 botol 50. 200 gram satu botol. Masya Allah. Sedap. Guys. Bawa akan kucing sini. Sumpah sedap. Jadi mati boleh masak. Dah mati masak telur. Telur dia nak habis.
Oh, nak sikit, nak cukup. Tapi janganlah sos banyak. Macam tak ambil. Tak tahan pedas ke? Tak. Okey, Dede bagi mati yang sedap. Sedap sangat. Thank you, Abang Kemah. Dah pernah rasa ya? Kepada siapa gas di dalam pokokan? Jalan dua set. Baru beli tiga botol tu. Saya makan dengan nasi je. Dengan mie dia makan. Roti pun sama. Terima kasih. Yang tengah usah-usah tak apa, fikir-fikir pun boleh. Tapi kita keluar memang tak banyak tau. Sama kat itu hari. Kita keluar 5,000 botol saja, sonok-sonok buat. Alhamdulillah orang dapat rasa, dapat makan benda yang sedap. Kita dapat share. Habis. Siapa nak masak telur ni? Mati. Okay, masak. Jangan tepi. Tak. You dah pecah nanti. Benda tu berat. 500 kali ni. Ha. Hanya di platform ini saja saya ni buat dan jual di beg kuning. Pada tahap berapa? Tahap 8/10. InsyaAllah. Bagi harga kau-kau please. Nanti mana tahu saya boleh buat promo. Tapi kita nak jalan dengan harga ni dulu, insyaAllah. Masya Allah, sedap weh. Mami. Sedap. Dah nak habis. Berpeluh kau. Berapa lo? MCH, insyaAllah. Nanti kita buka bubble bidik kucing. Saya ingat nak COD. Nak order lah. Kita tak ada buat COD. Okay? Sorry sangat. Pedas tak? 8/10. Pedas dia, kau makan, kau makan, makan. Sekejap lagi peluh kau lalu. Ya kat tepi telinga kau. Tak ada COD. Tadi kadang-kadang COD ni. Adan 3 botol. Thank you, call me. Thank you. Kadang-kadang si Odi ni kita dah siap packing kan apa semua. Sekejap lagi dia reject pula. Selalu sangat jadi. Itu yang mati. Mami bagi promo lah. Kalau dan order, thank you eh. Saya dapat 20% eh. Wah, baguslah. Belilah. Pit Rahim. Thank you share live ni. Pit Rahim. Thank you Pit Rahim. Daging ke? Bukan. Ikan bilis. Sebab dia punya cocok mata kan. Aku ambil ni pasal ya Allah. Dia ni. Eh, Pak Rahim, thank you. Sedapnya. Ni, ya Allah. Tak cakap. Kau akan boleh makan dia dan makan dia tanpa berhenti. Kau tahu. Bawa dia ada. Cepat. Oh, ni betul kulit bawang ni. Terkeluar macam tu eh. Eh, ni bukan kulit bawang. Ni apa? Ni kulit belimbing bulu. Okay. Okay guys, sambal wati, sambal hitam 200 gram. Sambal hitam cita rasa wati. Menolong orang rumah lah. Yang ni saya saja suruh buat live menjual sambal. Kadang buka lama pun buka. Ni nampak di dalam dia eh. Kau nampak je biasa. Yang ni dia. Kau boleh nampak dia punya texture tu memang sabar. Daging tu bilis. Yang ini boleh jadikan nasi goreng pun boleh guna dia. Lepas tu apa boleh letak dengan ikan bilis. Memang tak masalah nasi aku kalau lagi dengan handphone. Okey, mana telur cepat sibak sebab saya tengok kat bilik gelap. Oi, bahaya. Kau balik di bilik gelap tu bahaya. Tengok ni tambah lagi ni. Tengah tunggu telur masak, mati masak. Kenapa?
delivery. Lepas tu 50 je. Kenapa ke bawah ada telur? Ah. Ha? Bukan, bukan. Telur mata lembu. Lembu. Kau nak cakap telur mata kerbau. Tengok guys. Makan dengan telur je malam ni. Aku tak makan dengan nasi pun ni sebab nasi tu pun nak masak. Kita baru sampai. Belilah sedap, memudahkan. Ah, Nabila, thank you. Nak penyak diulah. Gani tengah makan. Ada nampak macam tengah mau unjun. Moga SB hari apa keluar app? Ah, ha ha. Insya-Allah. 2 minggu ni. Papa ni ya. Baik. Gila sampai hitam ni. Mana matiin telur je? Tunggu lama sikit. Abang Syed dah makan dah. Syukri Muhammad. Guys, tekan beg kuning. Korang tengok dekat situ. What's up? Tekan beg kuning. Tengok harga berapa. Ah, ada lagi tak beg kuning ni? Cuba sikit, share sikit masa kat Sarawak. Ada lagi ke beg kuning ni? Kau tak ada dah ni? Ada. Share sikit masa kat Sarawak. Sarawak best. Sarawak memang best. Sporting. Ada. Thank you. Manis ke senyuman saya? Ah, rugi tak? Rasa memang sedap sambal. Thank you, Ardi Bro Iwan. Nampak tak? Dia nak cerita sambal hitam ni. Ada ramai je ni kat sini yang dah pernah beli sambal hitam ni. Dan mungkin dia baru beli tu hari. Dan dia dah dapat. Kan beli Hawa Ibrahim. Thank you. Dan order 3 botol. Nurul Fatihah. Thank you. Sorry, mana lagi? Mana lagi? Eh? Jom. Orang tengah rancak order ni. Come on. Order, ya. Yeah. Tak apa ya kalau dah pecah-pecah. Boleh lah Martin. Janji telur. Pik Ryan, terima kasih banyak Stella ni. Tapi memang dah ramai dah yang dah rasa dah sambal hitam ni. Memang sedap, insyaAllah. Okay. Hai, Pik Ryan banyak sangat di share live aku ni. Pedasnya. Luar sangat lah. Hei, belimbing buluh ke? Ya, betul. Siapa yang dah beli, siapa yang dah done order, dah buat payment, tolong komen, saya nak baca nama. Padu M, thank you. Guys, memang padu lah. Pak, aku ni dah berpeluh. Sedap sangat, tak rugi beli guys. Abang Kemah, thank you. Abang Kemah, itu hari makan dalam Kemah ke macam mana? Dah order 2 botol lagi, thank you. Tengok, ramai je yang kat dalam ni yang dah pernah order, dah pernah rasa, dah pernah beli. Dia, dan repeat lagi. So yang lain beli sekarang. Kalau 50 tu rasa dapat ada botol, jangan risau. Jadi free delivery. Okay. 6-6 sekeping dapat 2 botol. Boleh lah anak aku telur macam mana pun. Asal itu telur kan. Aduh, dah nak teracun ni. Jangan nak jamil. Belilah sekeping je. Sekeping je 50. Lepas tu nanti sampai kat rumah, kau letak aje. Tak payah letak dalam peti ais pun tak apa. Letak dalam almari dulu boleh. Parking je kat mana-mana, kat dapur tu dulu. Mengkala kata, Pik Rahim ni kejap. Pik Rahim, terima kasih banyak share live ni. Mengkala katalah, tiba-tiba ada satu malam kau lapar. Itu masalah. Ini barang akan menjadi sangat-sangat berguna untuk kau. Bila mana kau masak telur mata kerbau, atau mata lembu, ataupun mata orang, dan kau makan nasi panas bersama dengan sambal hitam ini, terangkat ke atas bumbung. Satu jam lagi. Tekan, guys, tekan beg kuning. Tak, episode orang Angga tak dapat tengok kenapa, biar betul. Oh, dah banyak orang beli. Abang Kemah, okey ni, Abang Kemah komen apa? Mudah dibawa ke mana-mana. Ini barang padu, nak share dengan orang pun jadi kedekut. Ah, memang. Itu saya setuju, bang. Jadi abang dah beli berapa? Tak, tolong. Berapa abang dah beli? Kalau nak buat stok, buat stok. Kau rasa macam dah tu dah. Ya Allah, sekejap ni. Dia macam dah ada ori. Dah macam dah ada budak-budak dah. Mau sembelit aku besok macam ni. Tapi dia bila kau dah start makan, dia susah nak berhenti. Double chong-chong. Eh? Sambal wati, sambal hitam. Dah. 200 gram. Dah. Letak dekat pinggan daddy. Cita rasa wati. Cepat kau. Ini this is kalau tak kena gaya, kadang-kadang tak sampai seminggu habis.
Peggy, Martin, Martin punya je. Kau nak buat something else lah. Pedas. Kejap. Tak, diorang pun cakap lamanya masak telur. Martin, bukan saya. Bapak kau ni dah peluh-peluh dah makan sambal hitam ni je pun. Guys, tekan beg kuning. Dah berhenti dah ni kau tekan beg kuning ni. Ke ada beg kuning ada lagi kan? Bukan dia terbuat eh, Martin buat. Martin buat guys, Martin buat. Sebiji ke berbiji ni? Itu sebiji. Sebiji tu kenapa tak jadi? Tak nak, ini baru. Mata baru nak letak. Korang tak tengok. Lama gini nak mahu. Okey, go. Kan? Selama-lama dia masak telur. Okey. Ada lagi? Kenapa ada lagi sebiji ke? Okey. Ini masakan telur Martin lah eh. Martin punya air tangan lah eh. Apa tu? Tah, ada orang datang tah. Okey, jap. Tah. Ini Martin punya telur lah Martin, eh. Martin, kau kemas ni sekarang? Aduh. Okey. Sambal hitam. Ini pun dah nak habis. Ini nak habis lah. Ini dah nak habis. Okey, dah nak habis. Okey. Aduh. Peluh. Sudah mula menitik di muka nampak ya. Guys. Nampak eh? Kau nampak? Kau nampak? Korang nampak tak nampak? Hai! Lalu bawah, lalu bawah tak? Lalu ke bawah. Lalu ke bawah, tunduk. Okey, nampak. Korang nampak? Memang macam sedap je, memang sedap. Jadi cerita dia tu je. Memang sedap. Itu je yang kita nak cerita, yang kita nak kongsi, yang kita nak sampaikan. Satu benda je. Sambal hitam ni memang sedap. Aku kadang nak paksa-paksa orang percaya pun payah. Tapi benda ni... modal lah, modalkanlah dulu. 50 beli 2. Letak di dapur. Bila dah beli tu kan, bila sampai letak di dapur. Bila ada rasa macam lapar, saat diperlukan, makan dia. Masa tu, orang kau cakap, sedap lah sambal hitam dia ni. Agakkan dia main-main. No, kita tak main-main, brother. Ini sambal hitam bukan main-main, brother. Ini bukan main-main, brother. Tengok aku main. Sedap, sedap. Ini Martin masakkan telur aku. Aku terima nak, je. Nak itu. Guys, mana lagi pembeli-pembelinya? Oh, kasih. Okey. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey tak? That is. Okey, kita buka 5 10 minit je. Aku tak nak cerita lagi lah. Daripada tadi kita dah membebel-bebel, kita dah bercakap-cakap, kita dah cerita-cerita. Tapi tak apalah, kita bagi ruang sekali lagi kita cerita. Yang baru masuk, yang baru singgah dalam live ni. Terima kasih Latin masakkan telur. Terima kasih Talita. Sambal hitam ni kita dah keluarkan 2 bulan lepas, kita dah jual 5,000 botol sambal hitam ni, okay? Tapi masa tu dia 150 gram ke 180 gram, tak ingat dah. So kita upgrade jadi 200 gram. InsyaAllah penuh padat dalam ni, okay? Ikan bilis, kalau orang tanya, sebab ada tanya sambal daging ke tak, sambal bilis, sambal hitam ikan bilis dengan belimbing buluh dengan barang-barang lain, dan memang rasa dia autentik. Rasa dia sedap. Dan payment Pin Rahim. Dan payment 3 botol. Kita lepas kita keluarkan 5,000 botol tu, kita dapat feedback yang sangat baik. Cakap okay, buat lagi. Dan yang ini adalah best yang kedua. 1 M9 2025. Nampak tak? So kita baru buat, baru keluarkan dalam 3 minggu lepas. Tapi saya tak sempat nak promo sangat, tak sempat nak buat live sangat. Adalah 2-3 kali live. Itu pun dah ada yang dah jalan beratus botol. So inilah masa dia. COD tak ada. Saya hanya buat di beg kuning sahaja. Hanya di beg kuning. Ni saya ada buat affiliate juga dan Wati. So sambal hitam ni dah tak banyak sangat stok dia. Yang kali ni second batch kita keluarkan 5,000 juga. So dah jalan berapa ratus lah? 400 lebih. So malam ni, okay, malam ni. Korang, kalau dah daripada tadi duduk tengok live ni, kalau masih fikir-fikir tak terpulang. Tapi kalau nak rasa juga pasal dah teracun, belilah terus. So ni telur masakan mati. Aduh, hai dimasakkan telurnya. Martin. Bukan punya masak telur aku ni. Tu dia. Guys, ini tak makan nasi putih lah. Makan dia saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun telur ni dah jadi tak semenggah. Tak. Tapi sedap. Okey guys. Tak sikit nak cuba. Okey. Nak cuba apa? Kau selalu makan ralas ni, kau cakap nak cuba. Tak sikit je. Tak ada. Bukan yang pedas sangat. Jadi nak. Okey. Tak dapat. Hey guys, tekan beg kuning terus. Mata tak nak tu. Sementara tengah nak buka beg kuning ni. Sementara beg kuning tu masih ada lagi. Nanti. Telur yang you masak. Okey. Beg kuning pun dah tak lama dah kita nak tutup dah. Sementara ada ni, kau tekan je beg kuning tu. Tekan berat berapa? 200 gram. Botol kaca. Bolehlah lepas tu kalau kau nak letak garam ke nak letak. Ha, jadi tak sempat nak masuk dalam mulut ni. Budak yang makan ni. Tekan beg kuning guys. Aku rasa ni 5 minit dia tutup beg kuning lah. Sedap je. Sedap je. Macam mana eh? Sedapnya. Nah. Kau nampak dia macam ni. Kau nampak dia macam ni. Tapi satu kali dia masuk dalam mulut. Sekejap lah. Jadi nak jagung sikit. Apa? Nak jagung. Jagung? Okay. Thank you. Tekan beg kuning. Beras tak 8/10. Okay guys. Nah. Banyak lah. Cuma banyak tutup lah. Beg kuning. Terima kasih banyak. Aku dah kepedasan tau tak? Peluh lah. Daripada tadi. Daripada tadi. Jadi ceritanya apa sekarang? Macam mana? Dan order. Thank you Ira Ismail. Bila datang Sarawak lagi? InsyaAllah hari Rabu. Allah. Sedapnya weh. Tengok eh. Tak ada nasi tau. Makan sambal hitam ni dengan gatah dengan telur je. Oh, jatuh. Bawa cincak. Bawa insyaAllah. Macam mana layanan orang Kuching? Orang Kuching terbaik. Orang Kuching, orang Sarawak pun boleh order ya. Dan order, thank you. Rasa dia masam-masam. Memang ada rasa masam-masam dia. Dia rasa yang sempurna. Dayan Do Podcast Brother, thank you Don Aiman Official. You are the Don. Dan order tiga botol. Thank you Rosmawati binti Ijam. Yang lain mana yang dah order? Please. Comment. Mana yang dah pernah beli pun, jom kita baca komen dia ramai-ramai. Pernah dia tahap berapa? 8/10. Ujung-ujung dia sampai. Content sample. Thank you Don. Orang Kuching dan order. Terima kasih. Okay. Order pula. Hari ni kau masuk order. Besok, tim kita orang dah start post dah. Okay. Mungkin lusa dah sampai. Paling-paling lambat, tulat. Simple. Kalau ada Lemak Kelam, ada Pahang. Tahu kan? Pahang, lagi dekat. Lain situ kita kat sana. Ya Allah. Tekan beg kuning guys. Tekan dia beg kuning tu. Belum stok ni habis. Bawa lah ke Sarawak sambal tu, insyaAllah. Sedap. Sedap dia sambal ni. Aku boleh tahap berani buat macam mana. Kalau contoh kita buat random kan. Kita bawa nasi panas. Kita bawa telur mata yang panas. Baru-baru goreng kan. Nasi putih tu, telur mata tu. Aku berani berani untuk buat bagi dia makan dengan sambal hitam ni dan aku akan cakap benda ni sedap. Tahap ni. Next Dul Podcast siapa? Pir Rahim, thank you yang share live ni. Terima kasih banyak bro. Jalaluddin Hassan. Kita ada Jalaluddin Hassan. Dul Podcast. Abang, beras. Tak keberasan apa-apa. 8/10. Waris, beli. Okay guys. Oi. Okay. Last lah. Sekarang ni pukul 11:13.
sampai 11.20 kita tutup beg kuning. Cukup. Dah banyak dah order. Alhamdulillah. Tapi mana yang nak sempatkan nak order malam ni, order malam ni. Buat order malam ni, besok pagi-pagi budak dah packing siap dah. Tinggal keluar. Takut-takut petang dah sampai. Sekarang JNT apa semua ni laju buat kerja. Order sekarang. Besok usia dah dapat. Kepada student-student, pada adik-adik yang duduk hostel, duduk asrama, sesekali hidupnya dalam keadaan yang parah ya. Bila dalam keadaan parah tu, ini barang akan buatkan kau survive. Kau hidup. Sebab nak cekik air-air telur, telur dan telur bukan senang lah. Hidir, Masya Allah. Lama tak nampak. Assalamualaikum Hidir. Nampak? Dalam pada borak, 4 biji telur dan itu aku malah nak cakap. Habis. Tadi ada barang dalam. Itu dia. Aku ni masalah betul lah. Di masalah dia bila sama hitam ni duduk depan muka kau, benda ni takkan hidup lama. Benda ni akan habis begitu saja. Dan COD Sarawak. COD Sarawak tak ada. Tak ada. Jangan risau. Di Sarawak boleh terus order kat beg kuning. Tantum pam 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 pam. Order sampai. Bayar je. Empat biji telur. Hai. Pejek Perak. Terima kasih. Empat biji telur. Satu botol seorang ke app. Nah, ini tadi pasal aku live sama juga. Kalau aku dah start buka satu, memang memang aku panggil finit. Memang finit. Guys ni, nak cerita pun dah tak guna. Benda pun dah terserlah. Dah nampak. Pik Rahim, terima kasih banyak. Kau share live aku banyak betul. Okay guys, 5 minit je lagi. 5 minit je lagi. 4 minit je lagi. Lepas tu kita tutup beg kuning. Sambal je masam-masam sikit, yes. How much? Christina Dorothy. 24.90 sen. Tak main kelantai kau. InsyaAllah. Tak ada rezeki. Ui, sedapnya benda ni. Kau tahu tak? Benda ni kau ratah pun sedap. Nah, itu yang aku kadang. Masya Allah. Tapi Allah bagi sedap lah. Allah bagi rezeki. Allah bagi kita boleh rasa. Allah bagi kita nikmat makan. Aku tak berhenti makan. Sampai jadi macam ni. Pinggan ni. Kau letak dia telur tadi 4 biji. Azura, pedas tak? Pedas ni macam ni. Peluh-peluh dia keluar. Dia makan 4 biji telur. Ya. Dia dah kenyang lah sekarang. Hampir kenyang. Shah Ottoman. Shah Ottoman ni siapa? Macam mana nampak? Sedap. Memang sedap. 5 minit lagi. 3 minit lagi. Beg kuning tu masih ada. Lepas tu kita tutup beg kuning. Dia punya kenyal-kenyal tu. Yang ada kat dalam live ni, kalau dah pernah beli, dah pernah rasa sambal hitam wati ni. Sambal hitam wati. Sambal wati ni, kau dah pernah masam, betul? Korang tolong komen kat bawah, bagi yang lain nampak. Korang beritahu sambal hitam wati ni macam mana. Nampak eh, aku dah mula makan. Sampai menjilat botol guys. Tengok eh. Dia masuk dalam mulut kau. Dia tu buka. Dia tu buka. Rasa tu pergi kat seluruh muka kau. Naik ke otak kau. Tu pun tukar jadi Wolverine. Membohong betul. SG ada tak? SG belum ada. Saya cadang SG nak masuk event dia. Apa beli? Memang mantul Pak Abu. Thank you Alin, nampak. Dah balik dah. Apa yang pernah beli boleh komen. Pedas. Dia di Skyfield. Boleh tahan pedas. Mr. Ami, hai. Minum bayu. Tu macam lawak Optimus Prime tu. Pik Rahim. Oh. Dah. Aku dah pening. Tak apa, bodak wati. Datang betul Sarawak, insyaAllah.
Okay, guys. Seminit je lagi. Seminit je lagi kita nak tutup. Baik kuning. Next time kita buat lagi. Nak masuk event dah. Saya memang masuk event. So guys, ke dalam kesempatan yang ada, okay, dan beli. Alhamdulillah, thank you Azura Hanafi. Nanti siapa-siapa yang dah beli, please enjoy korang punya sambal. Please enjoy korang punya makan. Sambil bersyukur dipertemukan dengan sambal yang sedap. Terima kasih banyak. Itulah, saya nak share something yang sedap makan. Itu je lah. Okay, so terima kasih banyak awak yang dah beli, yang dah tekan beg kuning. Tapi jangan risau kalau tak end live ni, nanti boleh tengok dekat VTT saya pun ada satu video tu yang letak beg kuning untuk sampai tadi, boleh beli kat situ juga. Okay, last call. Beg kuning. Okay, 11:20. Kita tutup beg kuning. Cukup. Okay guys. Cukuplah hari ni. Terima kasih banyak tau Pit Rahim khususnya yang banyak sangat share live ni, dan yang lain yang dah komen, share, like, yang follow saya. Jangan follow ramai tak? Oh ramai, 147 orang follow aku. Terima kasih banyak yang dah follow, yang komen, yang share, yang live, yang itu, yang ini. Terima kasih banyak. Yang beli lagi lah, nanti bila korang dah beli, please komen. Kau boleh review, boleh letak dekat IG story, tag kita orang, tag Shoaib, sepah tag Mami. Ada bawa sambal tak, kat mana nak bawa tu? Nanti datanglah SG, insyaAllah nanti kita datang SG. Make sure orang Singapura, kalau kita datang korang kena habiskan. So guys, terima kasih. Saya nak dah tutup buku kuning lah, beg kuning. Saya nak end live. Kalau saya live masuk lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.